Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode nanti malam. Di mana di episode nanti malam, kita akan melihat bagaimana Saleha yang akhirnya tahu bahwa ternyata Nando adalah orang yang telah menyelamatkan Saleha dari insiden penculikan yang baru saja terjadi. Nah, kira-kira apakah nantinya Saleha akan berubah pikiran? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Saleha baru saja mengalami sebuah kejadian tragis, yaitu penculikan yang dialami oleh Saleha ya kawan-kawan. Dan untung saja Nando berhasil menyelamatkan Saleha. Namun Nando tidak mau Saleha tahu bahwa Nando adalah orang yang telah menyelamatkan Saleha. Oleh karena hal itu, Nando pun menghubungi Azam dan meminta Azam untuk segera datang ke sana agar Saleha mengira bahwa orang yang telah menyelamatkan Saleha adalah Azam. Setelah Azam sampai di sana, Azam pun langsung membuka bagasi mobil yang menculik Saleha ya kawan-kawan. Dan di sana, Azam akhirnya berhasil untuk menyelamatkan Saleha. Azam pun membawa Saleha pulang. Dan Azam berjanji bahwa dirinya akan selalu melindungi dan juga menjaga Saleha. Sementara itu di sisi lain, Nando juga akhirnya sampai ya kawan-kawan di rumahnya. Di sana Nando terlihat begitu sangat tertekan dan bahkan pikiran Nando pun seperti kosong ya kawan-kawan, karena Nando terlalu memikirkan apa yang akan segera terjadi, yaitu Saleha akan segera menikah dengan Azam. Oleh karena hal itu, Nando pun sempat mengambil tindakan ekstrim ya kawan-kawan, yaitu untuk mencoba mencintai Isabella. Karena Nando tahu bahwa Isabella itu sangat mencintai Nando. Ya, bahkan Nando sampai membakar semua kenangannya bersama dengan Saleha. Padahal itu adalah kenang-kenangan terindah dalam hidup Nando. Namun meskipun begitu, sepertinya Isabella masih belum yakin ya kawan-kawan jika Nando mau mencintai Isabella seutuhnya. Karena Isabella merasa bahwa apa yang Nando lakukan kali ini hanyalah sebuah pelarian saja. Lalu kemudian adegan pun berganti. Ketika di malam harinya, Saleha terlihat membawa sesuatu ya kawan-kawan. Sepertinya Saleha ingin memberikan makanan kepada Bu Heni ya kawan-kawan. Dan saat itu, tanpa sengaja Saleha pun melihat Azam bertemu dengan Nando. Ya, awalnya Nando sudah malas ya kawan-kawan bertemu dengan Azam. Karena Nando merasa bahwa jika dirinya bertemu dengan Azam pasti akan selalu ribut. Namun saat itu Azam malah justru mengucapkan terima kasih. Azam melakukan itu semua karena Nando baru saja menyelamatkan Saleha. Saleha pun mendengar semua percakapan itu ya kawan-kawan. Dan Saleha pun akhirnya tahu bahwa ternyata Nando lah yang menjadi pahlawan dan telah menyelamatkan dirinya dari para penculik itu, bukan Azam. Karena Azam sampai di sana setelah para penculik itu dilumpuhkan oleh Nando. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian Nando pun pergi untuk menyendiri ya kawan-kawan, di mana di sana Nando terlihat melamun dan Nando merasa bahwa hidupnya sudah tidak berharga lagi. Ya, bahkan pada saat itu hujan pun turun dengan sangat derasnya ya kawan-kawan. Namun Nando tetap
tidak mau berteduh karena Nando ingin menutupi semua rasa sakit di dalam hatinya dengan hujan-hujanan, ya kawan-kawan. Ya, namun sekeras apapun Nando mencoba untuk menutupi luka hatinya, luka itu malah justru akan semakin dalam dan semakin membesar. Hingga pada akhirnya Nando pun sudah tidak bisa menahan semua itu lagi. Nando akhirnya berteriak sekuat tenaga, ya kawan-kawan. Dan satu kata teriakan yang dikeluarkan oleh Nando yaitu Nando menyebut nama Saleha. Ya, ternyata tanpa sepengetahuan Nando, Saleha saat itu mengikuti dan mengamati Nando, ya kawan-kawan. Saleha yang melihat Nando benar-benar sangat bersedih seperti itu, Saleha pun menjadi merasa semakin bersalah dengan semua yang terjadi, ya kawan-kawan. Dimana saat itu akhirnya Saleha pun pergi meninggalkan Nando. Namun Saleha juga menangis. Saleha tak kuasa menahan semua penderitaan ini. Dan bahkan Saleha pun sampai mengeluh, ya kawan-kawan, karena rasanya memang sesakit itu. Dan semoga saja memang rasa sakit yang saat ini dialami oleh Saleha dan juga Nando nantinya akan berubah menjadi sebuah kebahagiaan seperti apa yang telah mereka rencanakan, ya kawan-kawan. Karena mengingat bagaimana kedekatan Saleha dan juga Nando, itu adalah sebuah seni cinta tanpa mengungkapkan, ya kawan-kawan. Karena mereka memperlihatkan cinta mereka melalui sikap dan juga perbuatan mereka. Wah, 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 makin hari makin seru nih, makin greget, makin dramatis, dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, kira-kira apakah nantinya Saleha akan berubah pikiran, ya kawan-kawan, setelah Saleha mengetahui bahwa ternyata Nando adalah orang yang telah menyelamatkan dirinya dari para penculik itu. Dan Saleha juga sudah tahu bahwa orang yang telah menyuruh para penculik itu adalah Tante Dita, yang tentunya hal ini akan membuat Saleha berpikir ulang untuk menikah dengan Azam. Nah, makin seru kan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran, ya kawan-kawan. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.